Pegiot XP400. Melihat tampilannya, panel bodi Pegiot XP400 memiliki desain tajam. Tampak terinspirasi dari Honda XADV. Beberapa fitur utama termasuk lampu depan ganda, kaca depan besar, pelindung tangan, hingga jok step up. Pegiot XP400 memiliki beberapa perbedaan di antara variannya. Misal tipe alur pakai pelek racing, dan tipe GT dengan pelek jari-jari, depan 17 inci dan belakang 15 inci. Yang masing-masing menggunakan ban 110/70 dan 160/60. Soal suspensi, motor ini pakai garpu depan upside down dan monoshock yang dipasang secara horizontal di belakang. Kemudian, alur mendapatkan pilihan warna Aurora Satin, Green, dan Sidral Matte Black. Sedangkan varian GT memiliki Shark Grey dan Snow White. Sementara itu, Skutik gambot ini telah memiliki TFT 5 inci yang dilengkapi dengan navigasi, serta kunci keyless, soket pengisian daya USB, dan penyimpanan bawah kursi yang cukup. Seperti rivalnya, Pegiot XP400 mengusung desain agresif, dengan konsep tangguh di bawah menerjang berbagai medan. Bedanya XP400 ditawarkan dalam dua tipe, yaitu alur yang tampil kalem untuk jalan raya dan GT yang lebih sangar buat jalanan off-road. Pada sisi mesin, Pegiot XP400 ini dibekali mesin 1 silinder 400 cc, berpendingin cairan, injeksi bahan bakar, dengan cam overhead. Nah, perbedaan mendasar kedua tipe ada pada rodanya. Versi alur pakai velg chast to hail dan gigaton pakai velg spoke UHL tubeless mirip XADV. Untuk lingkar rodanya pakai ukuran kombinasi khas motor adventure touring, yaitu 17-15 inci dengan ban dual purpose Pirelli. Kalau dari kelengkapan, versi GT juga dapat crash guard di area bodi depan yang bikin kesan kokoh di motor. Secara keseluruhan, Pegiot XP400 merupakan motor yang besar dan berat dengan bobot hingga 231 kg. Menyokong bodi besarnya, fitur lainnya ada cakram ganda dengan teknologi ABS, anti-lock braking system. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.